Pedang Naga Api, karya Riki Wicaksono, sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-48. Selamat mendengarkan. Chandra Kurama menghentikan langkahnya, dengar Wira, kemunculan Sekte Kuntau Timur di luar rencana guru. Akibat penyerangan itu saat ini mereka semua berada dalam sikap waspada. Apa kau pikir mudah mencari kitab itu saat mereka semua mengamati kita? Aku bisa saja menghancurkan mereka malam itu, namun guru akan memarahiku jika aku kembali membuat keributan lagi. Mahawira mengangguk mengerti dengan penjelasan Chandra Kurama, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita akan mengamati gerakan mereka dan memanfaatkannya untuk menuntun kita pada telaga Hayangan Api. Mahawira sedikit terkejut dengan ucapan Chandra Kurama. Kakang, bukankah guru hanya meminta kita menyelamatkan kitab itu? Dengar Wira, sejak kematian orang tua kita beberapa tahun lalu, hanya guru yang sudi mengurus dan membesarkan kita. Apa kau tidak ingin membalas kebaikannya? Aku yakin guru akan senang jika kita bisa menemukan telaga Hayangan Api. Kita bisa membuat sekte kebanggaan guru menjadi sekte terhebat dunia, mengalahkan Kuntau Timur sekalipun. Mahawira terlihat berpikir sejenak, dia sedikit ragu dengan rencana kakak seperguruannya itu. Apa kau tidak ingin membuat guru bangga padamu? Tanya Chandra Kurama pelan. Baiklah kakang, aku ikut denganmu, jawab Mahawira kemudian. Bagus, dengarkan aku, pengguna naga api itu bisa memecahkan misteri Dieng, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan walaupun sudah beberapa kali masuk ke sana. Aku yakin kali ini anak itu akan bisa memecahkan telaga Hayangan Api, rahasia besar yang selama jutaan tahun tidak ada yang berhasil menemukannya. Kita hanya perlu mengamati mereka dari jauh dan menyergapnya saat telaga itu terbuka. Baik kakang, jawab Mahawira singkat. Mantili menghentikan langkahnya di depan dinding batu yang sangat tinggi. Mantili terlihat menggeser beberapa blok batu di dinding itu untuk membuka pintu masuknya. Tempat ini dibangun dengan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, gumam Wardana dalam hati sambil mengamati Mantili membuka pintu rahasianya. Tempat ini sebenarnya adalah tempat yang paling disucikan di sekteku, tempat yang hanya boleh dimasuki oleh ketua sekte terpilih untuk bermeditasi atau berlatih ilmu kanuragan, namun kali ini aku mengizinkan kalian masuk untuk membuka tabir misteri hubungan tapak es utara dengan Paraton dan Hayangan Api. Mantili mengajak mereka semua masuk saat sebuah lempengan batu bergeser. Apakah tetua pernah mendengar siapa yang membangun tempat ini? Tanya Wardana pelan. Mantili menggeleng pelan, aku tidak pernah berpikir untuk menanyakannya karena kupikir tempat ini dibangun oleh leluhurku. Apa ada yang salah Tuan Adipati? Tidak tetua, hanya saja tempat ini dibangun dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dinding gua ini tidak alami namun dibuat oleh manusia. Tekstur batu berundaknya begitu rapih dan sempurna saling mengunci antar sudut batu. Aku yakin beberapa ratus tahun ke depan pun kita belum mampu membuat tempat seperti ini. Apakah ilmu pengetahuan zaman dulu pernah semaju ini? Lalu kenapa tak ada catatan sama sekali mengenai ilmu pengetahuan itu? Apakah ada yang menyembunyikannya? Untuk apa? Ucap Wardana. Mungkin jawabannya berada di Telaga Hayangan Api, bisik Suliwa. Telaga Hayangan Api ya, gumam Wardana. Ini catatan batu tulis yang kami temukan, tunjuk Arung. Sepertinya ini tidak mengandung informasi apapun. Tulisan ini sengaja dibuat oleh leluhurku untuk memberitahukan sejarah terbentuknya tapak es utara. Aku sudah membacanya berulang-ulang namun semua tulisan ini seluruhnya catatan perjalanan sekte tapak es utara, jawab Mantili. Jadi kemarin aku hanya menulis catatan perjalanan leluhur tapak es utara. Arung tersenyum kecut saat membayangkan bagaimana dia menulis catatan ini bersama Mentari karena mengira batu tulis itu adalah petunjuk. Wardana terlihat berjalan ke sudut lorong, dia seperti memperhatikan sesuatu. Mata Wardana menyipit saat melihat ada yang aneh dengan batu tulis itu, dia berjalan mendekat dan memeriksanya. Apa ada yang paman temukan? Tanya Sabrang pelan. Hamba kurang yakin yang mulia, namun biasanya catatan dibuat di batu ketika dinding gua lembab dan tidak rata. Tempat ini sangat sempurna,
Dindingnya berjajar rapih dan yang membuatku terkejut mereka membuat sistem sirkulasi udara sehingga tempat ini tidak lembab, namun yang aneh mereka lebih memilih menulis di sebuah batu. Wardana memperhatikan setiap jengkal batu itu sambil sesekali menyentuh batu itu. Wardana mengernyirkan dahinya saat merasakan hembusan angin di tangannya. Batu ini pernah bergeser, ucap Wardana pelan. Bergeser? Anda bercanda? Mantili mengernyitkan dahinya. Ukuran batu tulis itu sangat besar, tak akan bisa dipindahkan dengan tenaga dalam sebesar apapun kecuali dengan cara menghancurkan batu itu. Jika tempat ini dibangun dengan sistem batu berundak, semaju apapun ilmu pengetahuannya tetap tidak akan meninggalkan ciri khas batu berundak yaitu tuas pemicu. Dan jika perkiraanku tidak salah, batu yang letaknya janggal ini adalah tuasnya. Wardana menggeser batu yang berada tepat di tengah lorong sekuat tenaga. Tepat seperti perkiraan Wardana, tak lama setelah dia menggeser tuas itu, batu tulis yang ada di hadapan mereka bergeser perlahan. Sebuah jalan menuju ruang bawah tanah terlihat ketika batu itu berhenti bergeser. Rumah para dewa yang ditulis kitab itu terletak di bawah sana. Wardana berjalan pelan menuruni tangga yang terbuat dari bongkahan batu yang lagi-lagi tersusun rapih. Wardana hanya bisa menatap takjub pada tempat itu. Wardana meraba dinding ruangan bawah tanah itu dan menciumnya. Minyak, gumamnya sebelum memungut beberapa buah batu dan menggeseknya di dinding sampai terlihat percikan api. Percikan api tiba-tiba menyambar dinding gua dan menyebar ke seluruh ruangan. Suasana terang langsung tercipta di ruangan itu. Semua mata terbelalak saat melihat isi ruangan itu. Puluhan pedang pusaka berserakan di ruangan itu. Beberapa kitab terlihat berada di sudut ruangan dan yang sedikit mencolok adalah tiga kerangka tengkorak manusia terlihat duduk di kursi masing-masing. Gambar-gambar aneh dan tulisan menghiasi dinding dan langit ruangan. Apakah mereka leluhurku Tuan Adipati? Tanya Mantili penasaran. Aku belum tahu, Wardana melangkah ke tengah ruangan sambil tersenyum kecut. Aku harus mulai membaca dari mana, gumam Wardana dalam hati. Pandangan matanya berhenti saat melihat sebuah gambar aneh di sudut ruangan. Sebuah gambar lempengan batu berbentuk lingkaran sempurna. Kunci peradaban Kumari Kandam adalah batu langit berbentuk lingkaran sempurna. Seorang kesatria masa lalu memecah menjadi 5 bagian agar kesalahan itu tidak terulang. Ini sepertinya kunci menuju telaga Hayangan Api atau mereka menyebutnya peradaban Kumari Kandam. Wardana menyentuh gambar itu. Apakah itu sejenis segel seperti yang menutupi Dieng dulu? Tanya Suliwa. Wardana menggeleng pelan. Beberapa bangunan yang berhubungan dengan Paraton mempunyai ciri khas batu berundak yang sangat rumit. Perkiraanku peradaban Kumari Kandam sudah sangat maju. Mereka tidak lagi mengenal jurus segel untuk mengurung sesuatu. Batu langit berbentuk lingkaran sempurna inilah kunci menemukan Hayangan Api, namun aku masih belum mengerti apa maksud batu langit ini. Wardana terus membaca tulisan-tulisan lainnya. Sabrang memilih duduk di sudut ruangan sambil sesekali memperhatikan ekspresi Wardana. Ilmu pengetahuan membuat semua berubah. Ambisi dan tamak menciptakan makhluk abadi. Satria Dwipantara menghancurkan Kumari Kandam untuk mencegah kehancuran, namun semua terlambat. Abadi tetap abadi yang hanya bisa tunda kebangkitannya. Daratan hilang akan kembali saat makhluk abadi muncul. Akan selalu muncul Ksatria Dwipantara saat aku moksa. Ksatria Dwipantara, Wardana terus mencerna tulisan-tulisan dan gambar di dinding ruangan itu. 5 pusat dewaku tinggalkan untuk membuka jalan bagi Ksatria Dwipantara dan kemunculan Megantara. Alam akan memberi tandanya untuk mulai bergerak. Jangan melawan atau alam akan menggunakan kekuatannya untuk membersihkan kesalahan masa lalu. Wardana mulai merangkum dan menghubungkan petunjuk-petunjuk yang ada di dinding gua. Ada yang paman dapatkan, Sabrang menanti penjelasan Wardana, begitu juga yang lainnya. Mereka seperti menahan nafas menanti penjelasan Wardana. Sepertinya semua berasal dari peradaban kuno Kumari Kandam. Kemajuan ilmu pengetahuan membuat mereka tanpa sadar menciptakan makhluk abadi dan ilmu kanuragan terkuat. Ksatria Dwipantara berusaha menghancurkan mereka, namun mereka telah menjadi abadi. Akhirnya ksatria itu mengurungnya di suatu tempat dan menenggelamkan peradaban Kumari Kandam untuk mempersiapkan bangkitnya ksatria lainnya.
Aku yakin ksatria lainnya yang dimaksud tulisan ini adalah anak dalam ramalan. Kita akan melakukan kesalahan besar jika membuka tempat itu sebelum waktunya. Suara Wardana sedikit bergetar. Jadi telaga Hayangan Api benar-benar ada. Wardana mengangguk. Mereka menyebutnya daratan yang hilang. Pusat ilmu pengetahuan dan kitab-kitab ilmu kanuragan terhebat milik suku Kumari Kandam terletak di daratan yang hilang itu. Jika sampai tempat itu ditemukan oleh orang dengan ambisi yang besar, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan dunia persilatan ini. Ilmu kanuragan, keabadian disatukan dengan ilmu pengetahuan, hasilnya akan sangat mengerikan, ucap Wardana pelan. Wardana pun tidak menyangka jika masalah ini akan benar-benar rumit. Dunia persilatan dalam bahaya jika pendekar langit merah bisa menemukan telaga itu, gumam Suliwa lirih. Batu itu, Wardana menatap pecahan batu yang berada di sudut ruangan. Aku seperti pernah melihat corak ini, gumam Wardana. Setelah beberapa saat dia mengingat-ingat, Wardana berjalan ke arah gambar lempengan batu berbentuk lingkaran sempurna dan mengarahkan pecahan itu mendekati gambar itu. Kunci telaga Hayangan Api dipecah menjadi beberapa bagian. Arung spontan bicara saat melihat Wardana menempelkan pecahan batu itu. Wardana mengangguk pelan, benar. Kunci telaga Hayangan Api adalah batu langit ini. Ksatria Dwipantara memecahkan kunci ini menjadi 5 bagian dan menaruh di setiap rumah para dewa. Sepertinya kita harus pergi ke setiap daratan jika ingin membuka misteri telaga Hayangan Api. Bukankah kita tidak boleh membukanya? Tanya Suliwa. Minimal kita bisa menghancurkan kunci ini sebelum ada yang mencoba membukanya, jawab Wardana. Semua terdiam mendengar jawaban Wardana. Mereka seolah tahu jika musuh yang mereka hadapi kali ini jauh lebih sulit dari iblis petarung. Mantili terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu, namun rasa penasaran membuatnya memberanikan diri bertanya. Apa sekteku memiliki hubungan dengan Kumari Kandam? Maaf tetua, untuk hal itu aku belum berani menjawab, namun pasti ada alasan mengapa leluhur Anda memilih tempat ini sebagai markas sekte Tapak Es Utara. Sepertinya jawabannya berada di telaga Hayangan Api, ucap Wardana pelan sambil memperhatikan sesuatu. Apa ada yang mengganggu pikiranmu, Paman? Tanya Sabrang saat melihat Wardana seperti melamun memikirkan sesuatu. Ah tidak yang mulia, aku hanya merasa mengerti kenapa Ken Panca begitu takut untuk meneruskan pencarian telaga Hayangan Api. Maksud Paman, Sabrang mengernyitkan dahinya. Tempat ini dibangun dengan sangat detail yang mulia. Setiap sudut ruangan dibangun dengan begitu simetris dan setiap sudutnya sama persis, ditambah dengan pasir yang memenuhi setiap sudut ruangan. Sepertinya semua ini digunakan untuk meredam dan melindungi bangunan ini dari getaran atau gempa. Bangunan ini diciptakan agar bertahan lama. Ilmu pengetahuan yang mereka gunakan benar-benar mengerikan. Wardana menggeleng pelan. Apakah mungkin ada ilmu pengetahuan seperti itu? Suliwa menatap Wardana bingung. Bukan hanya Suliwa, namun semua yang ada di ruang rahasia itu dibuat bingung dengan analisa Wardana. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir sangat detail seperti itu jika saat ini saja belum ada yang menguasai pengetahuan semaju itu? Tempat ini menunjukkan pada kita bagaimana mengerikannya peradaban Kumari Kandam, jawab Wardana pelan. Lalu apa rencana Anda, Tuan Adipati? Tanya Mantili. Aku ingin menemukan sisa kunci batu langit sebelum ada yang lebih dulu menemukannya. Bukankah lebih baik jika kunci ini kita hancurkan agar tempat itu tidak pernah ditemukan? Arung ikut bicara. Awalnya aku pun berpikir seperti itu, namun jika memang menghancurkan kunci batu langit ini adalah solusi terbaik, maka orang yang paling bisa menghancurkannya adalah Tuan Panca. Pencipta pusaka naga api tidak mungkin kesulitan menghancurkan batu langit ini. Pertanyaannya kenapa Tuan Panca tidak melakukannya? Dalam gulungan ini dia hanya mengatakan kuputuskan menunda sampai orang terpilih tiba. Tuan Panca memutuskan menunda bukan menghancurkannya pasti memiliki alasan tertentu yang belum ku ketahui. Aku tidak ingin kita melakukan kesalahan besar sebelum semuanya jelas. Benar juga apa yang dikatakan Tuan Adipati. Jangan sampai kita melakukan kesalahan besar yang justru membahayakan dunia persilatan. Setauku Tuan Panca selalu memiliki alasan atas semua tindakannya, ucap Arung mengamini pendapat Wardana. Yang mulia, jika diizinkan aku memiliki sedikit rencana untuk menghadapi masalah ini,
Wardana menoleh ke arah Sabrang. Katakan Paman, untuk itulah aku meminta bantuan Paman, jawab Sabrang. Hamba sempat berpikir jika empat daratan lainnya tertulis di tempat ini, namun ternyata sama sekali tidak ada petunjuk apapun di ruangan ini. Sepertinya kita harus pergi ke daratan Celebes, tempat Tuan Panca menemukan petunjuk telaga api. Hamba yakin akan ada petunjuk lainnya di sana. Kemudian mengenai serangan yang terjadi di Tapak Es Utara, hal ini menandakan siapapun yang kemarin menyerang sudah mengetahui jika Tapak Es Utara memiliki hubungan dengan telaga hayangan api. Akan sangat berbahaya jika tempat ini tidak dijaga ketat karena mereka bisa saja kembali ke sini. Wardana terlihat menggambar sesuatu di tanah sebelum melanjutkan ucapannya. Tapak Es Utara menjadi sangat penting saat ini karena merupakan kunci utama. Kita harus mempertahankan tempat ini apapun caranya. Jika diizinkan, hamba ingin membagi menjadi dua tim untuk mempermudah misi kali ini. Tim pertama sebagai tim utama akan pergi ke daratan Celebes untuk mencari tahu kebenaran telaga hayangan api. Kemudian tim kedua bertugas menjaga tempat ini sampai tim pertama kembali. Aku masih yakin mereka akan kembali menyerang tempat ini, ucap Wardana. Tunggu tuan, apa maksud Anda Tapak Es Utara menjadi kunci utama petunjuk telaga hayangan api? Tanya Suliwa. Gambar batu langit tidak mungkin digambar di setiap rumah para dewa. Anda tidak akan menaruh kunci rumah Anda di sembarang tempat. Ada alasan Ksatria Dwipantara menaruh petunjuk di Tapak Es Utara. Saat ini aku belum mengetahui alasannya, namun sepertinya semua akan terjawab di daratan Celebes. Arung menatap kagum pada Wardana. Dia kini dapat memahami kenapa Sabrang begitu percaya pada Wardana. Kecepatan berpikir dan membaca situasi yang dimiliki Wardana benar-benar membuatnya kagum. Aku sepakat dengan Tuan Adipati, harus ada penjagaan di tempat ini. Aku bersama Wulan Sari akan tinggal di sini bersama Tetua Tapak Es Utara. Aku akan mencoba meminta bantuan sekte kenalanku untuk ikut membantu menjaga tempat ini, ucap Suliwa pelan. Anda bisa mengantar kami ke daratan Celebes bukan? Tanya Wardana pada Arung. Arung mengangguk cepat, aku akan mengantar kalian, namun mau berapa lama kita menjelajahi daratan Celebes? Daratan Celebes lebih luas dari tanah Jawata. Jika kita belum memiliki perkiraan tempat rumah para dewa itu, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencarinya. Anda tidak perlu khawatir, Anda hanya perlu mengantar kami ke kota Wentira. Wentira? Arung tersentak kaget mendengar ucapan Wardana. Gambar ini sepertinya menunjukkan sebuah tempat. Wardana menunjuk beberapa gambar yang berwarna kuning emas di antara gambar pepohonan hijau pada catatan Ken Panca, Wentira. Sepertinya Tuan Panca menulis catatan ini saat berada di Wentira. Wentira digambarkannya sebagai kota emas karena bangunannya semua terbuat dari emas. Jika perkiraanku tepat, penduduk Wentira adalah keturunan Kumari Kandam, maka tempat yang paling cocok untuk mencari informasi telaga hayangan api hanya Wentira, jelas Wardana. Maaf Tuan Adipati, bukan aku tidak mendukungmu, namun Wentira hanyalah kota hayalan yang selalu didongengkan orang tua pada anaknya. Tempat itu benar-benar tidak ada. Anda yakin? Wardana menatap Arung tajam. Setidaknya sampai saat ini belum pernah ada yang melihat kota emas itu, jawab Arung sedikit ragu. Tatapan mata Wardana seolah mengatakan jika tidak ada yang akan lepas dari pengamatan mataku. Banyak tempat yang mungkin jauh dari jangkauan kita, telaga hayangan api menyadarkanku jika dunia ini begitu misterius dan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jika kau percaya pada telaga hayangan api, mengapa tidak dengan kota emas itu? Arung terdiam sesaat setelah mendengar jawaban Wardana. Konon kota Wentira terletak di hutan yang paling ditakuti di daratan Celebes, membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dari sekteku. Baik, Anda hanya perlu mengantar kami ke tempat itu, sisanya aku yang akan mengurusnya, ucap Wardana mantap. Jadi kapan kalian akan pergi? Aku akan bicara pada Raja Wali Emas untuk membantu pengamanan tempat ini, tanya Suliwa. Secepatnya tetua, firasatku mengatakan akan banyak pendekar yang mencari kota itu saat ini, namun sebelumnya aku masih membutuhkan beberapa orang untuk ikut bersama Yang Mulia. Aku akan menyuruh beberapa muridku untuk mengikuti Anda, Tuan Mantili mengusulkan murid-muridnya.
Maaf tetua, bukan aku menolak bantuan Anda, namun aku membutuhkan satu orang yang bisa membaca aksara kuno dan satu orang pendekar hebat untuk melindungi saat kami sedang memecahkan petunjuk di sana. Wardana menundukkan kepalanya. Apa paman sudah punya calon yang akan paman bawa? Sabrang menatap tajam Wardana, perasaannya seperti tidak enak. Wardana mengangguk pelan, maaf yang mulia, Ciha akan sangat membantu memecahkan petunjuk yang akan kita temui di sana dan Lingga bisa diandalkan dalam pertarungan. Sabrang mendengus kesal setelah Wardana mengusulkan nama Lingga. Apa yang dikatakan Tuan Adipati benar? Setelah Kertasura terluka hanya Lingga yang memiliki ilmu kanuragan tinggi, namun bagaimana kita akan mencarinya? Kudengar dia sudah memutuskan mundur dari iblis hitam. Aku sudah mengirim orang ke Sekte Bintang Langit untuk menjemput Ciha. Semoga hari ini dia sudah tiba. Jika Ciha sudah datang dan kita kesulitan menemukan Lingga, suka tidak suka kalian harus berangkat dengan tim yang ada, Suliwa melanjutkan. Baik tetua, besok kami akan pergi dengan atau tanpa mereka, jawab Wardana tegas. Kota Emas Wentira, pedalaman hutan Celebes, sampaikan pada yang mulia, aku ingin menghadap, ucap seorang pria tegap pada prajurit penjaga. Prajurit tersebut langsung mengangguk tanpa bertanya sepatah kata pun. Hal itu dapat dipahami karena yang memberi perintah padanya adalah orang kepercayaan Raja Wentira sekaligus pendekar paling kuat yang dimiliki Wentira. Pria itu menatap bangunan-bangunan megah di sekitarnya yang semuanya terbuat dari emas sambil menunggu rajanya menerima kehadirannya. Terselip senyum kecut di bibirnya ketika mengenang kehidupannya yang terkurung di dalam kota megah ini. Bukan hanya dia tapi seluruh rakyat Wentira tak pernah meninggalkan kota itu. Hanya beberapa prajurit dengan izin khusus yang boleh meninggalkan kota untuk misi-misi penting. Mereka semua terkurung dalam kemegahan yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Kesalahan masa lalu pemimpin tertinggi Kumari Kandam memaksa mereka mengasingkan diri di hutan yang belum terjamah di daratan Celebes dan membangun peradaban kembali untuk bersembunyi. Dengan ilmu pengetahuan dan beberapa kitab yang berhasil mereka bawa saat melarikan diri, mereka kembali membangun peradaban baru. Mereka memutuskan bersembunyi dan mengasingkan diri untuk menyelamatkan dunia persilatan. Mereka yang paling mengerti seberapa berbahayanya apa yang ada di dalam telaga Hayangan Api. Untuk itu mereka bersembunyi sambil menjaga salah satu rumah para dewa yang tersembunyi di antara bangunan megah milik mereka. Mereka percaya jika anak dalam ramalan itu akan lahir dan menghapus kesalahan masa lalu Kumari Kandan, sebuah peradaban kuno yang sudah sangat maju baik ilmu pengetahuannya maupun ilmu kanuragannya. Panglima, yang mulia menunggu Anda di ruangan bintang, ucap prajurit itu sopan. Pria itu hanya mengangguk dan berjalan sambil mengernyitkan dahinya. Ruangan bintang, kenapa yang mulia memilih tempat itu untuk menemuiku, gumam pria itu dalam hati. Namanya adalah Dananjaya, Panglima Perang Kepercayaan Raja Wentira sekaligus pemimpin tertinggi 9 pendekar penjaga Wentira yang langsung di bawah komando raja. Hamba menghadap yang mulia, Dananjaya berbicara dari luar pintu yang terbuat dari emas itu. Masuklah Panglima, jawab lembut seseorang dari dalam ruangan megah itu. Terima kasih atas kebaikan Anda yang mulia. Dananjaya memasuki ruangan itu hati-hati, dia jelas tidak ingin menyinggung rajanya itu. Dananjaya berlutut memberi hormat sebelum duduk dengan sopan di hadapan Tanwira, raja tertinggi kerajaan Wentira sekaligus keturunan terakhir Raja Kumari Kandam terdahulu. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tanya Tanwira lembut. Maaf yang mulia, Dananjaya terlihat ragu melanjutkan ucapannya. Kau ingin bertanya kenapa aku mengajakmu bertemu di ruangan bintang? Dananjaya mengangguk pelan, bukankah tempat ini tak pernah dibuka sejak ribuan tahun lalu? Tanwira tersenyum menatap Panglima yang sangat setia padanya itu. Ribuan tahun kita menjaga ruangan ini tanpa berani memasukinya karena di ruangan inilah pintu masuk salah satu dari 5 rumah para dewa berada. Apa kau tidak merasa muak, bosan, terkurung di tempat ini menunggu anak dalam ramalan yang tak kunjung muncul? Secara tidak sadar kitalah yang menanggung kesalahan dan ketamakan leluhur kita. Yang mulia, ucap Dananjaya tertahan, tidak apa-apa Panglima, aku tetap akan menjaga tempat ini sekuat tenagaku karena apa yang ada di dalam sana sangat berbahaya.
Kadang aku hanya ingin membunuh ayahku jika memikirkan kebodohannya di masa lalu. Hamba mengerti perasaan yang mulia, Dananjaya berkata pelan. Panglima, kau pasti sudah mendengar tentang penyerangan salah satu rumah para dewa di daratan Jawata. Sepertinya pendekar langit merah mulai bergerak setelah kegagalan mereka menyerang kita. Aku menemuimu di ruangan ini karena kita harus bersiap jika mereka berhasil menemukan jalan masuk dan kembali menyerang. Mohon yang mulia jangan terlalu khawatir, aku telah memperbaharui sistem keamanan tempat ini, ucap Dananjaya. Aku percaya pada kemampuanmu, namun ada sebuah kabar yang mengatakan jika ada seorang pendekar yang mampu membangkitkan energi Banaspati harus kita sikapi dengan serius. Energi Banaspati dapat memicu terbukanya pusat peradaban kita lebih cepat dari ramalan. Itu akan sangat membahayakan dunia ini. Aku ingin kau pimpin pasukan untuk menutup semua akses masuk dan menugaskan 9 pendekar penjaga Wentira untuk berjaga di setiap titik pintu masuk. Baik yang mulia, Dananjaya menundukkan kepalanya. Kuharap yang dijanjikan Ken Panca padaku saat aku mengizinkannya masuk Wentira ditepatinya. Tanwira menarik nafas panjang, mengenang pertemuannya dengan Ken Panca. Maksud Anda janji pemuda aneh yang Anda temukan di hutan? Tanwira mengangguk pelan, dia tidak aneh Panglima, dia adalah anak yang sangat berbakat dan pintar. Dia berjanji padaku untuk menciptakan pusaka yang suatu saat akan membantu kita memusnahkan pendekar langit dan menjaga hayangan api sampai saatnya tiba anak dalam ramalan membukanya. Anda mempercayai ucapannya? Dananjaya mengernyitkan dahinya. Dia bingung dengan sikap rajanya itu yang begitu percaya dengan Ken Panca. Suatu saat kau akan mengerti mengapa aku begitu mempercayainya dan aku masih menunggu janjinya. Sebaiknya kita pergi paman, mungkin Ciha sedikit terlambat karena ada sesuatu dalam perjalanan. Dia bisa membantu kakek Suliwa memecahkan misteri yang ada di sini, ucap Sabrang pada Wardana yang masih menunggu kedatangan Ciha. Mereka sudah memundurkan jadwal sehari karena masih berharap Ciha muncul, namun sampai sore itu belum ada tanda-tanda dia datang. Bukan tanpa alasan Wardana menginginkan Ciha dalam timnya, dia sudah memperkirakan akan sangat sulit berhadapan dengan teka-teki dan misteri Telaga Hayangan Api. Dia membutuhkan partner untuk menghadapi kecerdasan pendekar langit merah dan Ciha adalah orang yang paling tepat. Baik yang mulia, hamba akan bersiap, ucap Wardana pelan. Namun langkah Wardana terhenti ketika melihat wajah seseorang yang dikenalnya. Wajah dingin tanpa ekspresi itu menatapnya bingung saat mereka berpapasan. Jika kau sampai berada di sini berarti ini bukan masalah kecil, ucap Lingga dingin seperti biasanya. Dia terlihat berjalan bersama Ciha dan ditemani salah satu murid tapak es utara. Pastikan jangan terluka kembali, aku tidak ingin kau malah membebaniku, jawab Wardana. Kau pintar membual seperti tuanmu, ejek Lingga. Bukankah sudah kukatakan pada paman jika orang ini akan menyusahkan kita saat berada di daratan Celebes, umpat Sabrang kesal. Sudah-sudah hentikan sifat kekanak-kanakan kalian, Ciha mencoba menengahi. Kau tadi mengatakan Celebes, daratan itu benar-benar ada, tanya Ciha penasaran. Sabrang mengangguk pelan, kita akan pergi hari ini juga. Raut wajah Ciha menjadi bersemangat setelah mendengar jawaban Sabrang. Sudah lama dia mendengar kabar keberadaan Celebes dan kali ini dia akan mengunjunginya. Setelah pertengkaran yang cukup panjang antara Mentari dan Tunggadewi, akhirnya mereka mengerti mengapa Sabrang tidak mengajak mereka. Suliwa memerlukan mereka berdua untuk menjaga sekte Tapak Es Utara. Mereka bertugas sebagai ketua aliansi aliran putih dan menjadi penghubung dengan aliran hitam. Tugas mereka memastikan agar tidak terjadi gesekan antara aliran sampai masalah dengan pendekar langit merah selesai. Kau yakin memberikan tugas ini pada mereka, memastikan tidak ada gesekan antar aliran namun mereka selalu bertengkar setiap saat? Apa yang sebenarnya ada dalam pikiranmu tetua, tanya Mantili. Bukan aku yang menyusun tim ini, Tuan Adipati yang merencanakan semua ini, aku yakin dia mempunyai rencana di balik semua ini. Apa Anda tidak menyadarinya tetua, dia memilih anggota tim sesuai dengan kebutuhan dan karakter tim. Baru kali ini aku merasa takut pada seseorang, ucap Suliwa sambil menggeleng pelan. Apakah ada lorong rahasia menuju daratan Celebes, tanya Ciha heran ketika Arung mengajak mereka memasuki sebuah gua dekat laut lepas.
Sepanjang perjalanan, Chiha penasaran bagaimana Arung akan mengantar mereka ke daratan Celebes. Namun Chiha tersentak kaget ketika Arung mengajak mereka memasuki gua. Arung tersenyum kecil mendengar ucapan Chiha, "Ikutlah denganku, ada yang ingin kutunjukkan pada kalian." Arung melangkah masuk gua itu diikuti yang lainnya. Setelah berjalan cukup lama dalam gua, mereka mendengar suara ombak membentur batu karang. Ujung gua ini menuju lautan lepas, gumam Wardana dalam hati. Mata mereka tak berkedip sedikit pun ketika melihat sebuah kapal bersandar di ujung gua. Konstruksi dan relief yang tertulis di badan kapal membuat mereka tersentak kaget. Kapal ini dibangun dengan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Apa mereka membuat kapal ini setelah melihat kitab Paraton? Atau Wardana larut dalam pikirannya sendiri. Dia benar-benar takjub dengan kapal besar Nan Kokoh yang ada di hadapannya. "Kami menamainya Bahtera Celebes. Ayo kita masuk, kapal ini yang akan membawa kalian ke daratan Celebes," ajak Arung. Namun langkah mereka terhenti ketika tiba-tiba muncul puluhan pendekar bertopeng mendekati mereka. "Urungkan niat kalian untuk pergi, aku akan melepaskan kalian jika menyerahkan harta itu pada kami," ancam salah satu pendekar. "Sepertinya ada yang tidak ingin kita pergi," ucap Lingga Dingin. Dia mencabut pedangnya dan bersiap menyerang. "Apakah mereka bagian dari pendekar yang menyerang Sekte Tapak Es Utara?" tanya Sabrang. "Aku tidak tahu, namun siapapun mereka, kita tak akan dibiarkan pergi begitu saja. Arung, bawa Paman dan Chiha masuk, aku akan menyusul setelah membereskan mereka." Kobaran api mulai menyelimuti tubuh Sabrang. "Baik," jawab Arung pelan, melihat Arung dan yang lainnya tak mengindahkan ancaman mereka, para pendekar itu tiba-tiba menyerang. "Tak akan kubiarkan kalian mendekat satu langkah pun." Sabrang memutar lengan kirinya di udara. Tak lama sebuah keris muncul di udara dan menyerang pendekar yang mulai bergerak menyerang. Yang membuat Sabrang dan Lingga terkejut adalah keris itu seolah menembus tubuh mereka namun tidak melukai mereka sama sekali. "Menarik," ucap Sabrang yang langsung bergerak menyerang, mata birunya kembali bersinar terang. "Aku tak akan membiarkan si bodoh itu membunuh semuanya dan tak menyisakan satu pun untukku." Lingga menghilang dari pandangan. Sabrang menghilang dari pandangan ketika dua orang pendekar bertopeng menyerangnya. Anom kembali muncul di udara saat Sabrang memutar lengan kirinya. "Keris ini bisa muncul di mana saja, aku harus berhati-hati," ucap salah satu pendekar yang terkena serangan Anom. Namun Sabrang lagi-lagi dibuat bingung karena kerisnya seolah hanya mengenai udara, menembus tubuh pendekar itu. "Apakah itu tubuh ilusi?" Sabrang menajamkan mata bulannya. Ketika perhatian Sabrang teralihkan, dua orang pendekar menyerangnya dari dua sisi. Sabrang memutar pedangnya sambil melompat mundur. Dia berhasil menangkis serangan sekaligus mengendalikan Anom yang muncul tepat di belakang mereka. Keris penguasa kegelapan lagi-lagi hanya menembus tubuh mereka tanpa melukai sedikit pun. Dua pendekar itu sedikit terkejut karena Sabrang mampu menghindari serangan tiba-tiba mereka, padahal mereka cukup yakin telah menyerang titik buta Sabrang. "Apakah hanya kebetulan?" gumam pendekar itu heran. Mereka terus menyerang tanpa memberi Sabrang waktu untuk berpikir. Kombinasi serangan cepat mereka terus berusaha menekan Sabrang yang terlihat dapat menghindari serangan dengan sempurna. Sabrang bukan tanpa perlawanan. Walau masih menahan serangannya untuk mengamati pergerakan lawan, namun beberapa kali serangan Anom mampu sedikit menahan mereka walaupun belum bisa melukainya. Beberapa pendekar yang terkena serangan Anom terlihat melambat dan seperti mematung sesaat sebelum kembali bergerak. "Sepertinya ada yang aneh saat Anom menembus tubuh mereka," gumam Sabrang dalam hati. Sabrang kembali mengayunkan pedangnya saat dua pendekar menyerangnya. Mereka seolah tidak memberi kesempatan Sabrang untuk berpikir. Sementara Lingga tak jauh beda dengan Sabrang, dia terus mengulur waktu untuk mempelajari situasinya. Setiap serangan-serangan pedangnya seolah hanya menembus udara. Tubuh mereka seolah menyatu dengan udara. Arung yang memperhatikan dari atas kapal mengernyitkan dahinya. Jika Sabrang tidak memberinya tugas menjaga kapal, mungkin Arung sudah membantunya. Sabrang khawatir jika mereka berniat merusak kapal yang akan mereka gunakan menuju daratan Celebes.
Pertarungan Sabrang dengan pendekar bertopeng masih terus berlangsung. Sabrang terus meningkatkan kecepatannya untuk mendesak para pendekar itu. Setiap serangan Sabrang makin tajam dan bervariasi membuat 8 pendekar yang mengepungnya kewalahan untuk mengimbanginya. Sabrang jelas terlihat jauh lebih unggul dalam pertarungan kali ini, kecepatan dan gerakan pedangnya cukup merepotkan mereka. Aku harus memastikan mengapa mereka melambat saat Anom menembus tubuhnya, gumam Sabrang dalam hati. Dia melompat sambil mengayunkan pedangnya, kali ini matanya terfokus pada satu orang pendekar yang ada di hadapannya. Sabrang berhasil membaca gerakan pendekar itu dan menangkap pedangnya. Dia berusaha menarik pendekar itu mendekat, namun pendekar lainnya berusaha menghentikannya. Sabrang terpaksa melepaskan pedang pendekar itu, namun dia berhasil mendekatkan Anom tepat di depan pendekar itu. Mata bulan Sabrang semakin bersinar dan menatap tajam pendekar itu. Sekarang Anom, teriak Sabrang. Seketika keris itu menghujam tubuh pendekar itu tanpa bisa bereaksi sedikit pun. Anom menembus tubuh pendekar itu namun tetap tak mampu melukainya. Percuma saja berapa kali pun kau mencobanya, tubuhku tak akan pernah bisa terluka, ucap pendekar itu congkak. Namun tanpa dia sadari, saat ini Sabrang sedang tersenyum puas karena matanya berhasil melihat gerakan pendekar itu saat Anom menembus tubuhnya. Pantas saja naga api tak mampu menembus tubuhnya, Sabrang mengarahkan tangannya ke udara. Tak lama keris penguasa kegelapan melesat ke arahnya dan menghilang dalam genggaman Sabrang. Hei, dengarkan aku, ucap Sabrang pada lingga pelan. Aku tidak tahu jurus apa yang mereka gunakan, namun tubuhnya seolah menghilang saat pedangku menyentuhnya. Tubuhnya akan kembali normal tepat 2 detik setelah serangan. Gunakan waktu itu untuk melumpuhkan mereka. Anom, hancurkan mereka, ucap Sabrang sesaat sebelum bergerak dengan kecepatan tinggi. Apa kau tidak terlalu berlebihan menggunakan cakra manggilingan untuk menarik energi Banaspati hanya demi menghadapi mereka, ucap naga api. Aku harus lebih cepat dari mereka untuk melumpuhkan jurus aneh itu. Sabrang mengalirkan tenaga dalam ke pedangnya, dia menyerang membabi buta tanpa peduli pedangnya belum bisa menyentuh lawannya. Cepat sekali, para pendekar itu terpaksa menjaga jarak karena merasakan panas kobaran api yang menyelimuti tubuh Sabrang. Mereka terpaksa membagi tenaga dalamnya karena tekanan aura yang dilepaskan Sabrang. Aura itu benar-benar menekan semua yang ada di dalam gua, bahkan beberapa batu karang mulai berterbangan. Apa kalian mulai kehabisan tenaga dalam? Ucap Sabrang sinis sambil memutar tubuhnya sedikit dan menggunakan jurus api abadi untuk menarik perhatian mereka. Gerakan pedangnya dalam sekejap mampu membuat formasi pendekar bertopeng kocar-kacir. Saat mereka semua berusaha menjauhi kobaran api, Anom berputar di udara dan membentuk puluhan energi keris. Tak ada yang mampu lepas dari mataku, Sabrang tiba-tiba muncul di hadapan salah satu pendekar itu dan menghujamkan pedangnya. Walaupun sedikit terkejut karena kecepatan Sabrang, dia tetap tenang dan berusaha menjauh, namun Sabrang terus mendesaknya. 1, 2, ucap Sabrang pelan sebelum sebuah energi keris tiba-tiba menusuk tubuhnya dari belakang. Raut wajah pendekar itu menjadi buruk saat merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Dia berusaha menjauh namun terlambat. Anom mengeluarkan kobaran api dan membakar abis pendekar itu. Bagaimana bisa? Ciha terkejut serangan Sabrang kali ini mampu melukai pendekar itu. Jeda 2 detik setelah mereka menggunakan jurus aneh itu, tubuhnya kembali normal. Itu sebabnya dia menyerang membabi buta untuk memastikan waktu yang tepat untuk menggunakan kerisnya. Dia lebih hebat dari perkiraanku, ucap Arung pelan. Kini wajahnya bisa sedikit tenang karena tak lama lagi dia yakin Sabrang mampu melumpuhkan mereka semua. Sebaiknya aku mempersiapkan semuanya untuk berlayar, Arung berjalan santai ke ruangan kendali kapal. Anda telah menjadi pendekar terkuat yang mulia, ucap Wardana pelan. Mata bulanmu memang mengerikan, ucap Lingga kesal. Dia memperlambat gerakannya sebelum menarik pedangnya. Para pendekar itu menjadi panik karena aura hitam menyelimuti tubuh Lingga. Saatnya menyelesaikan pertarungan, Lingga mengalirkan tenaga dalam kepusakannya sebelum bergerak maju.
Yang terjadi selanjutnya adalah para pendekar bertopeng itu mulai bergelimpangan di tanah akibat serangan sepasang pendekar yang mungkin saat ini adalah pendekar terkuat di tanah Jawata. 2 detik setelah serangan pertama benar-benar dimanfaatkan mereka berdua untuk melumpuhkan musuhnya. Tidak terlalu sulit bagi mereka karena dari awal sudah unggul dalam hal kecepatan. Tak kusangka tanah Jawata memiliki pendekar sekuat ini, ucap satu pendekar yang masih tersisa. Sebaiknya lupakan niatmu untuk menyerang. Suara Sabrang mengagetkan pendekar itu. Dia berusaha memutar tubuhnya namun tak pernah bisa dia lakukan karena bongkahan es telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Sekarang katakan padaku, dari sekte mana kau berasal? Sabrang memecahkan bongkahan es di bagian kepala pendekar itu. Sekte Manca Api, kau yakin? Arung terkejut mendengar Sabrang mengatakan pendekar yang menyerangnya berasal dari Manca Api. Apa kau mengenal mereka? Lingga mengernyitkan dahinya. Bukan hanya mengenal mereka namun Manca Api adalah aliansi sekteku. Mereka adalah sekte terbesar aliran putih di daratan Celebes. Jika benar mereka pelakunya, saat ini sekteku dalam bahaya. Kita harus cepat pergi. Aku takut guru dan yang lainnya saat ini tidak menyadari ada musuh dalam selimut. Kapal besar itu mulai berlayar meninggalkan daratan Jawata menuju Celebes. Semua terdiam dan larut dalam pikirannya masing-masing. Sabrang melangkah mendekati Wardana yang berada di dek kapal. Paman sudah siap? Tanya Sabrang pelan sambil memandang tanah Jawata yang mulai mengecil. Aku akan berusaha semampuku untuk membantu Anda yang mulia, Wardana menundukkan kepalanya. Aku tahu Paman, Sabrang menghela nafas panjang sebelum melanjutkan ucapannya. Maafkan aku Paman, aku selalu menyeret Paman masuk ke dunia persilatan. Anda jangan berkata seperti itu yang mulia, sudah menjadi tugasku untuk mengikuti Anda. Terima kasih Paman yang mulia, Wardana menunduk tak berani menatap rajanya itu. Daratan Celebes adalah salah satu daratan dari puluhan daratan lainnya yang berada di wilayah Nuswantoro, sedikit berbeda dari Jawata yang lebih datar. Celebes terbentang pegunungan indah yang masih belum terjamah. Beberapa tempat bahkan cenderung misterius dan pantang dimasuki karena diselimuti kekuatan aneh yang cukup besar. Salah satunya adalah Gunung Lompo Batang, tempat Sekte Naga Langit berdiri yang merupakan Sekte Arung berada. Gunung Lompo Batang yang sangat jarang terkena sinar matahari membuat tempat ini terkesan angker dan menakutkan. Jalan terjal yang sangat berbahaya membuat tempat ini sangat dihindari oleh hampir semua pendekar kelas tinggi sekalipun. Jauh di dalam hutan Lompo Batang yang merupakan hutan paling misterius di daratan Celebes itu, tepatnya di sebuah lembah dekat dengan air terjun berdiri kokoh beberapa bangunan yang dibangun dengan desain canggih dan rumit. Kemegahan bangunan itu sangat mencolok dengan terpencilnya hutan Lompo Batang. Dengan jurus pedang kabutnya, Sekte Naga Langit menjadi sekte aliran putih terbesar kedua di bawah Manca Api, sedangkan aliran hitam dipimpin oleh Sekte Lereng Merah Darah dengan pusaka pedang iblisnya. Selama beberapa ratus tahun dunia persilatan Celebes cenderung datar dan tak ada konflik yang mencolok, namun sejak kemunculan kabar kitab Paraton muncul di tanah Jawata, mereka mulai saling sikut untuk berlomba mendapatkan kitab pengetahuan itu. Hanya Sekte Naga Langit yang tidak berambisi mendapatkannya. Apa udah ada kabar dari Arung? Tanya seorang pria setengah baya pada salah satu orang kepercayaannya. Belum ketua, mungkin sedikit sulit mencari pengguna pusaka naga api. Apa aku harus mengirim utusan untuk mencarinya? Ucap Mangge, salah satu dari 7 pendekar terkuat Sekte Naga Langit yang juga wakil ketua sekte. Malewa menggeleng pelan, terlalu besar biayanya untuk mengirim utusan kembali, belum lagi kita disibukkan dengan agresivitas pergerakan Lereng Merah Darah, kita tunggu beberapa hari lagi. Malewa menarik nafas panjang, beberapa waktu belakangan ini daratan Celebes kembali bergejolak karena munculnya kitab Paraton. Bagaimana persiapan pertemuan kita dengan Manca Api? Semua sesuai dengan yang kita rencanakan ketua, setelah munculnya Purnama Merah mereka akan langsung mengunjungi kita untuk membahas tentang Paraton dan Lereng Merah Darah. Pastikan semua berjalan lancar, hanya mereka satu-satunya aliansi yang bisa menekan Lereng Merah Darah. Baik ketua, jawab Mangge pelan, bagaimana dengan kabar mengenai hutan kabut awan?
Apa kau sudah mendapat kabar mengapa Lereng Merah Darah mengirim pendekar tangguhnya ke sana? Apa yang sebenarnya mereka cari? Tanya Malewa pelan. Dia baru ingat beberapa hari lalu menugaskan Mangge untuk menyelidiki kabar itu. Sampai hari ini aku belum berhasil mendapatkan informasinya ketua. Namun yang pasti mereka sampai mengirim sepasang pendekar darah untuk memimpin pasukan masuk hutan kabut awan pasti bukan hal yang kecil. Sepasang pendekar darah ya? Malewa memejamkan matanya. Dia tahu betul sepak terjang pendekar darah. Mereka termasuk pendekar yang paling ditakuti di daratan Celebes. Bahkan Malewa ragu bisa mengalahkan mereka berdua. Mungkin hanya tetua dari manca api yang saat ini bisa mengimbangi mereka. Apakah ini berhubungan dengan kota Dongeng Wentira ketua? Karena konon kota misterius itu berada di hutan kabut awan? Aku tidak tahu, namun mungkin saja itu yang mereka cari. Yang terpenting saat ini adalah terjalin aliansi dengan manca api, karena hanya dengan merekalah kita memiliki kesempatan menang melawan Lereng Merah Darah. Sudah beberapa hari Bahtera Celebes mengarungi lautan luas dan beberapa hari itu pula Sabrang terkapar di kamarnya. Mabuk laut membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun karena perutnya langsung mual jika bergerak. Apa yang dialami Sabrang dapat dipahami karena ombak besar selalu menghantam kapal mereka. Jika Bahtera Celebes tidak dibuat dengan ilmu pengetahuan tinggi, sudah sejak lama kapal itu hancur. Wardana begitu takjub pada kapal yang ditumpanginya itu, dia tak berhenti berkeliling sambil mencatat di gulungannya. Dia berencana membuat kapal seperti itu untuk Malwa Geni kelak. Apa Anda sedang sibuk Tuan Adipati? Ciha tiba-tiba muncul di belakangnya. Tidak juga, aku hanya mengagumi kapal ini. Desain dan konstruksinya benar-benar detail. Sepertinya kapal ini sengaja dibuat untuk mengarungi lautan luas. Begitu banyak misteri tentang Paraton, bukankah ini sangat menarik? Ciha mendekati Wardana dan duduk di hadapannya. Aku lebih senang menyebutnya menakutkan daripada menarik. Jika kapal ini dibangun dengan ilmu pengetahuan dari hayangan api, bukankah sangat mengerikan jika jatuh ke tangan yang salah? Lalu untuk apa Tuan masih mencari tempat itu jika menurut Anda mengerikan? Ciha mengernyitkan dahinya. Dia memang belum mengerti duduk permasalahannya karena tidak ikut masuk ke ruang rahasia Tapak Es Utara. Ada yang harus kuceritakan padamu terlebih dahulu sebelum kita sampai di daratan Celebes. Wardana membuka gulungannya dan mulai menceritakan apa yang dia temukan dan dia perkirakan. Ciha cukup terkejut setelah mendengar penjelasan Wardana. Dia begitu takjub pada pemaparan dan rencana Wardana ke depannya. Ciha memang sudah kagum pada semua rencana Wardana di Dieng, namun kali ini dia merasa Wardana begitu menguasai keadaan hanya dengan petunjuk yang sangat sedikit. Kecepatannya membaca situasi membuat Ciha berpikir jika Wardana akan menjadi musuh yang sangat menakutkan jika menjadi lawan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi cerita Pedang Naga Api, karya Ricky Wicaksono. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.